Kita semua tahu adegan selanjutnya. Yang tidak kita lihat sehari-hari adalah bagaimana listrik bisa sampai ke ruangan ini. Semua berawal dari sebuah ledakan di dalam tanah. Bumi dikupas untuk diambil batu baranya. Meski disebut batu, sesungguhnya ia adalah sisa tumbuh-tumbuhan yang mengendap dan tertimbun selama 200 hingga 300 juta tahun. Dari sungai-sungai di pedalaman, tongkang-tongkang bermuatan rata-rata 8.000 ton ini dibawa melintasi sungai yang lebih besar. Di lautan, sebagian dipindahkan ke kapal vessel dengan kapasitas hingga 50.000 ton. Ada yang diekspor, ada yang langsung dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di dalam negeri. Di sini, batu bara dibakar dan uapnya digunakan untuk membangkitkan turbin yang akan menghasilkan listrik. Listrik lalu dialirkan hingga ke kamar-kamar kita. Tapi ini semua baru bagian kecil dari cerita besar tentang bagaimana sesungguhnya sumber energi ini dihasilkan. Dan jalan ceritanya jauh berbeda dengan pasangan yang sedang berbulan madu. Setelah berjalan sejak Januari, di awal Oktober 2015, kami tiba di Kalimantan atau Borneo. Sejumlah petani di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur, selama 20 tahun hidup bertetangga dengan tambang batu bara. Dan di kampung ini, air bersih sudah lama jadi sejarah. Salah satunya bagi keluarga Komari. Oh ini kah? Iya. Jadi ini air untuk minum ya Pak? Iya. Keruh gini Pak ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Oh, jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh.
Semula ini adalah gunung yang mengalirkan air untuk sawah dan kebun Komari, serta para petani transmigran yang datang dari Jawa tahun 1970-an. Kini mereka hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang yang membawa serta endapan lumpur. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah tidak rusak, tidak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Ya enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Oh ya, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah itu yang di sana yang kena lumpur kan tidak mau tinggi. Ini kan lumpur ini. Licin loh, lumpur dari tambang ini. Protes bukannya tak dilakukan. Salah satunya Nyoman Derman dari Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia pagi bisa panen nih Pak ya? Dua hari sekali ya. Tahun 1980 ia mengikuti program transmigrasi dan pindah dari kampung halamannya di Kabupaten Negara, Bali. Tapi 10 tahun kemudian, perusahaan tambang batubara mulai masuk dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah mereka. Nyoman protes dengan menghadang alat berat. Ia ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Setelah Nyoman dibui, perusahaan makin leluasa beroperasi, hingga wajah Desa Kertabuana menjadi seperti hari ini. Nyoman lalu berkebun timun bersama Ketut, anak lelaki tertuanya. Sawah semua. Ini kita lihat ini yang sudah berubah fungsi ini sawah semua. Waktu kamu kecil ini masih sawah? Ini sawah. Itu batas pohon kelapa itu sawah juga. Sampai pinggir gunung itu sawah. Ini hanya sebagian kecil aja. Sebelah mana sawahnya, Ketut? Sawah saya tepatnya sebelah situ ada sawah. Nah, ada jalan holing. Jadi ditutupi oleh jalan holing itu yang menutupi jalur irigasi itu. Manis dulu. Petani yang lain itu karena takut melihat ayah saya ditangkap, jadi sampai saat ini Desa Kertabuana ibaratnya tidak berani kembali melawan perusahaan karena adanya rasa jera saat itu. Jadi sekarang warga Kertabuana sudah bukan petani lagi mayoritasnya? Iya. Identik orang Bali atau warga transmigrasi adalah pertanian sebenarnya. Dari keturunan kedua itu bercocok tanam atau bertani. Ketika sudah datangnya pertambangan, tingkat kegengsian atau hilangnya minat mereka untuk bertani itu muncul. Jadi termasuk Ketut? Ya, kalau saya karena pendidikan sekolah. Tapi kalau saya tetap bertani dengan bapak saya kalau saya pulang. Oke. Ya, tapi tani kebun kalau saya. Tanam apa? Tanam timun. Ketut memang berkuliah di Fakultas Hukum karena mendapat beasiswa. Kasus yang menimpa ayahnya adalah alasan utama ia ingin menjadi sarjana hukum. Padahal dulu waktu transmigrasi ke sini juga didorong pemerintah, Pak ya? Pemerintah yang bawa. Bukannya didorong lagi, ditawa sampai ke sini. Pak Arto itu masih ikut ke sini sampai L2. Masih Pak Arto itu tahun 80. Jadi Bapak dibawa oleh pemerintah supaya membuka sawah di sini. Iya. Setelah dibuka, pemerintah juga yang menghancurkan. Iya, termasuk itulah. Karena jadi, memberikan izin kan pemerintah. Perusahaan itu kan ada izin dari pemerintah. Betul. Jelas lihat tuh ke sini tuh diantar pemerintah. Nah, karena tahun 82 Bapak ke sini kan? 80. Bapak masuk penjara 2005. 2005 akhir. 2005. 2006 keluar. Jadi ngawar angin sing ada pun. Sore itu angin sedang berpihak kepada bapak dan anaknya. Tapi tak semua anak di Kalimantan beruntung bisa bermain layang-layang. Sebagian di antaranya mati muda akibat tenggelam di bekas galian tambang batubara yang seharusnya direklamasi atau ditimbun kembali. Thank you.
Siap. Pak Edi. Ya. Pak Edi, Kak. Antara tahun 2011 hingga 2018, tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam di lubang bekas tambang, hanya di Provinsi Kalimantan Timur. Secara nasional, antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah yang tewas mencapai 115 jiwa. Kalau saya bangun subuh di masjid, saya nangis-nangis di masjid, ku ingat anak saya semua. Anak saya kayak yatim piatu, tapi susah betul. Di situ saya membesarkan anakku. Susah betul. Orang tua namanya ibu itu kan kalau ditinggal anak itu pasti sedih, sampai sekarang pun ya sedih, teringat terus itu. Kalau aku ya sudah, memang anakku itu sudah aku ikhlaskan, cuma mama enggak ada punya cita-cita. Rehan cuma besar bilangnya pingin cari uang banyak supaya mama bisa naik haji sama bapak, bikinkan mama rumah. Empat tahun setelah kematian Raihan Saputra, Rahmawati masih memendam kecewa dengan reaksi pemerintah dan perusahaan yang menganggap perkara ini sebagai kasus kemalangan biasa. Padahal, salah satu penyebabnya adalah lokasi penambangan yang berdekatan dengan permukiman warga. Bahkan persis di belakang sekolah. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya pingin ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar ininya. Saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain ke apa, pakai deko gitu aja. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Oh, di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Pasti ikut prihatin. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Pemprov Kaltim? Supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak. Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya, ya, namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang, kan. Gitu. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak? Prihatin. Supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya. Upaya kan, itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Waspada masyarakat, tahu ada lubang ya, kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh sumber,
Dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku. Jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost town. Saat ini diperkirakan terdapat 3.500 lubang bekas tambang. Menurut aturan, lubang-lubang ini seharusnya diuruk kembali atau direklamasi. Perusahaan bahkan telah diminta menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun, ini bukan semata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan, melainkan aturan pasca penambangan sendiri yang juga bermasalah. Tidak diuruk kembali, Pak. Tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Simaklah jalannya rapat antara Komisi 7 DPR dan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 290 pemilik tambang batubara ini. Bapak enggak usah cerita panjang-panjang sama saya, cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batubara, setelah batubaranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Nah, nanti soal benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kubuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya lihat, Pak. Tapi nggak ada yang memberi jaminan bahwa ini lingkungannya baik. Nah, itu. Jadi jelaskan aja sama saya. Memang tergantung dari... Ya, Bapak cukup nilainya aja. Saya nilainya perlu angkanya ini, saja. Kalau tambang itu 60 meter ke dalam, berapa harus dikembalikan tanahnya ke sana? Kan tergantung stripping rasio, Pak. Satu, misalnya 1:5 berarti yang diambil tanahnya 5, mengambil batu bara 1. Itu hitungannya seperti itu. Nah, terus tanah yang harus kembali? Masing-masing. Ini gimana, Pak? Tanah yang harus dikembalikan lagi? Ya sama yang seperti yang diangkat. Mungkin ada penyusutan. Mungkin penambahan penyusutan itu sesuai rumus itu 20%. Berarti kalau tanah yang dikorek 5, diambil nilainya 1, tanahnya berarti harus kembali 5 kembali? Betul. Mengembalikan nilai tambang yang diambil harus diganti dengan tanah? Iya. Jadi Pak, mohon maaf Pak ya Pak. Di tambang di luar negeri pun kalau void itu tidak diuruk kembali Pak. Tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata. Hantu yang pariwisata di situ. Dalam hutan. Ya itu yang ketemu sama saya. Dari atas heli kita lihat, terus kita tanya, untuk apa ini kubangan air sebesar ini? Jawab dong. Kan Bapak yang ngasih izin. Saya minta jawabannya. Nah, pertanggungjawabannya seperti ini, yang jaminan yang diberikan kepada negara setelah diambil hasilnya, terus lokasinya dirusak dan ditinggalkan seperti itu. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi, yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500 ribu hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja, Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata, ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh
kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Tenang. Jangan, Pak. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Okay. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan. Kan begitu, Pak? Baik. Ya, jadi begini ya. Kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul enggak? Baik. Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Ya. Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan untuk apa kita ribut lagi, Pak? Benar, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Energi batubara terus menuntut pengorbanan dari warga sekitarnya. November 2018 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setidaknya 5 rumah hancur, 11 lainnya rusak, dan jalan utama amblas akibat aktivitas penambangan yang terlalu dekat dengan permukiman dan fasilitas umum. 41 jiwa terpaksa mengungsi. Lokasi tambang ini adalah milik PT Adimitra Baratama Nusantara, salah satu anak perusahaan PT Toba Barasejahtera yang sebagian sahamnya dimiliki Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Menurut laporan jaringan advokasi tambang atau JATAM, 4 perusahaan terkait keluarga Luhut Panjaitan memiliki 50 lubang tambang, masing-masing dikelola PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisena Mineral Utama, dan PT Indo Mining. Juga ada PT Kutai Energy yang merupakan anak perusahaan dari induk grup Toba Sejahtera. Total lahan konsesi yang dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman di Kabinet Presiden Joko Widodo ini adalah 14 ribu hektar. Ratusan ribu hektar, saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya enggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga ya? Enggak juga. Ya, tambang batu bara. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara, jarak minimal antara aktivitas pertambangan dengan permukiman atau fasilitas umum adalah 500 meter. Namun aturan ini tak selalu berlaku di lapangan. Gambar ini kami rekam di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini putus ya? Ya kan? Putus. Tapi kesana putus. Apalagi di dalamnya. Kalau di dalam luar biasa. Pipa tuh ada yang bocor. Ayo kita masuk, kita masuk. Kalau rumah Mas ya, tuh lihat deh. Oh, satu ya. Itu rumah-rumah. Ya, rumah. Nih. Ya. Nih. Ini. Oke. Ini bukan namin. Ini. Apa biar dilihat kan? Di dalam juga iya tuh. Tuh. Nggak bisa ini, lihat ini. Nggak bisa ditutup. Kenapa? Nggak bisa tutupnya kenapa? Ya karena geser semua. Ini rusak nih rumah. Ini geser semua. Ini sama ini, nggak bisa ditutup ini. Nih. Kamu pintu ini nggak bisa ini ditutup nih, nggak bisa ditutup ini. Desa yang dibangun para transmigran dari Jawa sejak 1981 ini semula berpenduduk 3.000 jiwa. Kini satu persatu warganya pergi setelah tanah mereka jatuh ke tangan perusahaan tambang. Kepala Desa Mulawarman, Mulyono, memprihatinkan kondisi warganya yang hidup dalam ancaman dan ketidakpastian. Pemerintah desa, sama lembaga desa, nah kami tinggal nunggu informasi kepastian dari pihak perusahaan itu. Apakah ini mau diperbaiki, apakah mau dibebaskan, yang kami tunggu informasi dari perusahaan. Yang jelas kami sudah pemerintah berupaya menggandeng perusahaan untuk mempertanggungjawabannya. Dan perusahaan sudah mengecek bersama-sama, kita tinggal hasilnya.
Kalau keinginan pemiliknya sendiri ya? Mungkin bisa langsung. Ah, gimana Pak? Kalau keinginannya gimana? Keinginan kami ya ini harus dibebaskan gitu. Dibebaskan. Ya masalahnya rumahnya sudah rusak. Loh, rumahnya rusak, pekarangannya sudah banyak anu kan retak-retak itu pekarangannya. Ini, Pak, mau bertahan juga enggak mungkin ya. Iya, lama-lama ini rumah saya ini nanti bisa dilihat patahannya ini apa kemiringannya semakin hari semakin turun. Padahal tahun 1991 desa ini ditetapkan sebagai lumbung padi dengan produksi 2.600 ton gabah setiap panen. Namun kini ia terancam punah. Semua kisah di Borneo ini adalah harga yang harus dibayar untuk menerangi rumah-rumah dan menggerakkan industri di pulau lain, terutama Jawa. Mereka yang meninggalkan tanah leluhurnya di Jawa dan Bali untuk mengadu nasib sebagai transmigran di Kalimantan, kini justru menghadapi kehidupan yang tak pasti. Selamat datang di Kepulauan Karimun Jawa. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Tapi kepulauan ini tak hanya milik turis. Ada nelayan seperti Mat Juri dan ribuan kawannya yang menggantungkan hidup pada laut dan terumbu karang. Ketika para wisatawan beristirahat, Mat Juri mulai bekerja. Tapi tak hanya Mat Juri dan para turis yang sibuk di kepulauan ini. Tongkang pengangkut batubara juga hilir mudik dalam perjalanannya dari Kalimantan menuju PLTU-PLTU di Jawa atau Bali. Padahal sebagian perairan ini masuk kawasan taman nasional yang dilindungi. Ketika cuaca buruk atau alasan gangguan mesin, bahkan kekurangan bahan bakar, tongkang-tongkang parkir dan membuang jangkar di sini. Rekaman foto dari komunitas akar atau alam Karimun ini menunjukkan bagian terumbu karang yang hancur akibat digilas tongkang.
Kerusakan lain juga diakibatkan oleh jangkar yang kerap disangkutkan ke terumbu karang. Itu belum termasuk tumpahan bagian-bagian batubara yang jatuh dan mencemari laut. Tongkang berlabuh, putus tali buinya, ada 4 tongkang, akhirnya terdampar di tas karang semua. Itu yang pernah dilakukan oleh teman-teman untuk protes itu. Mungkin penanganan dari pemerintah atau bagaimana kurang begitu agresif atau bagaimana mungkin. Kurang tahu juga. Karena kita ya namanya orang awam ya, kita mau ke protes kemana, bingung. Di sini adanya pemerintah begitu, di sini ada pemerintahannya, ya kita protesnya ke pemerintahan di sini setempat aja. Bapak ambil motor aja dulu, Pak. Masalah yang dialami Mat Juri di Karimun Jawa juga menjadi kegelisahan para pegiat wisata setempat. Melalui jaringan dan perkawanan, kabar ini lalu terdengar oleh sebuah organisasi lingkungan hidup internasional. Bersama para nelayan lokal, kelak mereka akan datang dalam rombongan besar dan melancarkan protes dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Mat Juri masih harus menunggu dan bersabar sembari tetap melaut. Namun tongkang-tongkang yang dihadapi Mat Juri dan para nelayan Karimun Jawa tampaknya akan bertambah. Sebab tak jauh dari mereka, sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sedang dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jumat siang, Presiden Joko Widodo resmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batang, Jawa Tengah. PLTU yang berlokasi di pinggir pantai Ujung Negoro ini direncanakan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTU Batang akan selesai pada akhir 2018. Namun dijanjikan sudah bisa digunakan lebih cepat 20 bulan. Terkait permasalahan lahan karena penolakan warga, Presiden menyatakan telah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ada warga yang meminta kesemarataan, Pak. Apa itu harga? Untuk harga gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Nanti urusannya Pak Gubernur, Pak Bupati. Pak, kabarnya tadi ada demo, Pak, di laut. Apanya? Ya, nggak apa-apa, demo aja kok. Banyak media yang merekam kegiatan atau pernyataan Presiden. Namun tak cukup banyak yang merekam ini. Apalagi tanah itu kan belum dijual, masih kepunyaan petani. Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah didedah sampai saya katakan rapat. Biasanya lewat pun ibu. Harus menang-menangan dewek kan, dong. Apa pun clear dek, DPI sedozon apa? Polisi ya polisi, tentara ya tentara, kalau nyuruh dibakakan lah, jutan sabet. Dereng disadet, didikdei. Losok di Jawa dan di Bali, apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan. Anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan aliran listrik, toko-toko kecil di desa malam hari bisa. PLTU ini disebut-sebut salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 MW atau setara kebutuhan listrik 1 hingga 2 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU Batang membutuhkan 600 ribu ton batu bara atau rata-rata akan ada 2 hingga 3 tongkang per hari yang hilir mudik di perairan ini. Maka tak hanya petani, nelayan pun melancarkan protes karena khawatir pencemaran dan terganggunya habitat ikan akibat kesibukan PLTU jika kelak telah beroperasi. PLTU karo berdiri, lah. Anakku kok digomblayu ring di
wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segara ditanduri wesi. Dingane PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi? Kuwi wis wetan PLTU kulon mana dipikir Indonesia kuwi sentak tanah kisik bakale dinggoni PLTU kabeh sampai mak bodohnya aku ki asli demi awal Indonesia ki ya Allah Gusti mati wingi nang iki mancal donya Pak tolak PLTU Pak mancal donya kuwi asli kok ora mikir malah ngebuti PLTU ya Allah Gusti kaya apa rasane duduk kaya Pak mati. Pak Cahyadi sama Pak Charman, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Mei 2014, dua warga yang menolak menjual tanahnya, Charman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Paham, Pak? Warga pun melampiaskan kekecewaan. Siapakah sesungguhnya di belakang perusahaan Setrum ini? PLTU Batang dimiliki oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang. Dari Indonesia adalah PT Adaro Power, anak perusahaan Adaro Energy, yang juga menambang batu bara di Kalimantan. PT Adaro Energy mulai didirikan sejak 2004 oleh 5 pengusaha, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden, pengusaha Edwin Suryajaya, Teddy Rahmat, Beni Subianto, dan Garibaldi atau Boy Tohir. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah Erick Tohir, yang tak lain adalah saudara kandung Garibaldi Tohir, sang pemilik Adaro. Erick Tohir juga kawan dekat Sandiaga Uno sejak sekolah dasar hingga bergabung dalam jaringan investor yang disebut Angel EQ Network. Desember 2018, meski berbeda kubu politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual asetnya kepada perusahaan milik Luhut Panjaitan, PT Toba Bara, senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur. 500 miliar rupiah sudah melayang, termasuk saham-sahamnya di Saratoga Investama, perusahaan beliau dijual, betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan. Dengan transaksi ini, seperti halnya Adaro, Toba Bara kini tak hanya mengelola tambang batu bara di Kalimantan, juga menguasai pembangkit listriknya di Pulau Jawa. Konflik kepentingan, Pak. Di satu sisi Bapak sebagai pemegang saham PLTU dan sebagai pemilik tambang batu bara. Apa komentar Bapak, Pak? Apa, Pak? Bagaimana Bapak mengatur konflik kepentingan, Pak? Di Cirebon, Jawa Barat, PLTU juga bersinggungan dengan petani garam. PLTU berkapasitas 600 MW ini dimiliki oleh Indika Energi yang juga memiliki tambang batu bara dan sedang membangun tambahan 1000 MW. Mau digusur? Ya. Nah, mau digusur kata saya tuh, ya jangan, ini kan penghasilannya itu tetap kan, kalau itu kan katanya bilangnya programnya pemerintah. Oh, nah, katanya menggusur itu program pemerintah? Ya, itu kan untuk kepentingan semua. Apa Pak alasannya Pak, untuk mau dibikin apa itu lautnya itu? Dibikin jeti. Oh. Diurug. Oh. Diurug dibikin jeti. Tahun 2016, para aktivis lingkungan menggelar aksi di PLTU ini dan berhasil menghentikan kegiatan operasi perusahaan selama 12 jam sebelum akhirnya dihentikan polisi. Karena sudah diambil PLTU. Diambil PLTU cuma 2 rancuk. Berapa orang Pak yang tergusur itu, Pak?
Ya, hampir 100 lebih. 100 lebih. Petani. Petani lebih. Sekarang mereka kerja apa, Pak? Ya, ya biasa kerja tuh, ada kang yang mikul garam, ada yang kuli itu manggul karung di komped. Setelah tergusur hidupnya lebih sejahtera apa lebih susah? Ya lebih susah. Oh, lebih susah ya. Iya. Mau naik? Boleh enggak? Enggak. Enggak, jadi di belakang kami ini adalah batu bara yang dibawa dari Kalimantan. Ini dari, kalau yang tertulis ini dari Samarinda ini. Yang kita tahu juga menjadi banyak salah satu tambang. Wilayah terbesar galian tambang di Indonesia. Mereka adalah para santri yang sedang mengumpulkan fakta sosial ekonomi dan lingkungan terkait industri batubara dan PLTU di pesisir Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Indramayu. Pak Yudi tahu PLTU ini milik siapa? Yang nggak tahu. Oh. Milik pemerintah atau milik siapa? Perang. Padahal kan miliknya swasta. Iya, iya, betul. Pengusaha juga. Iya. Nah, sedangkan ibaratnya kita juga memaksakan diri kan itu usaha, kita juga usaha. Iya, betul. Dia cari untung, kita cari untuk cari makan. Nafkahi anak istri, cari makan. Iya, iya. Cuman karena dia kan uangnya banyak, tapi dia kan dilindungi sama intansi-intansi. Kalau masyarakat kan enggak ada uangnya. Lindungi Allah, Pak. Iya. Selain Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan akhir dari tongkang batubara ini adalah pesisir utara Bali. Batubara ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 MW atau membakar setidaknya satu tongkang batubara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 MW. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar. Dapat ikan ya, Pak? Aduh, enggak ada. Umpan. Dapat berapa? 2 aja udah dapat. Pulang dengan tangan hampa belakangan ini kerap dialami nelayan di perairan Celukan Bawang. Tapi nelayan seperti Supri tetap harus melaut. Sekarang kenapa saya bilang menurun, karena ya pasang rumpon kita tidak bisa maksimal karena banyak lalu lalang kapal, tidak bisa sampai ke barat, arah barat sana. Paling tidak ya di jalur aman lah lepas dari PLTU ini. Kalau di sana sudah tidak aman lagi dengan aktivitas tongkang batubara ini. Susah. Berapa kilo ini, Pak? 25 kilo. Ya. Ini kecil nih, Bang. 1 kilonya berapa sekarang? 30.000. 30. Ya. Ini kecil ini. Kecil tuh ya. Ya. Ini dia yang berinah. Saya sekintal 12 kilo berapa? Sehari-hari biasanya di security PLTU juga ya katanya. Iya. Ya. Banyakan mana hasil di laut apa di security? Banyak kan hasil di laut lah. Ayo deh.
hari. 8 hari aja itu tanya 1.000. Dia yang belikan saya. 8 hari kenapa? 13 juta saya dapat. 13 juta 8 hari. Kalau di PLTU berapa gajinya? 2,5. 2,5 per bulan. Tapi kan kesejahteraannya di sana bagus, Pak. Oke. Jadi dibakar nih. Bawa aja, Pak, buat dipancing. Ah, baru lah ya dokumentasi. Tak hanya nelayan, petani kelapa yang bertetangga dengan PLTU juga punya persoalan sendiri. Untuk membangun pabrik tahap 2, rumah, pekarangan, dan kebun warga telah dibebaskan. Namun sebagian memilih bertahan dan tidak melepas tanahnya. Di antara yang bertahan adalah sepetak kebun kelapa milik Ketut Mangkuwiana. Apa hubungannya PLTU dengan kualitas kelapa Bapak sekarang? Kalau hubungan PLTU dengan kualitas kelapa ya sekarang kan sudah menurun buahnya. Dari segi jumlah ini sudah menurun. Karena setelah operasinya PLTU ini, termasuk juga kecil buahnya sekarang. Op. Nah. 3. Sebelumnya, Mangku mendapatkan 9.000 butir kelapa setiap kali panen. Nah, itu nggak jelas ya perbedaannya. Namun kini ia mengaku hanya dapat memanen 2.500-an butir saja. Yang jelas dengan adanya pembangunan ini perubahan ada, tidak mungkin ada perubahannya. Buktinya dulu nggak pernah seperti ini gitu. Sebelum pembangunan itu nggak ada seperti ini, sehat-sehat semua. Sekarang itu contoh nyata, ada itu mati tuh. Janurnya masih ada. Kalau misalnya dimakan kumang kan janurnya berarti kan itu ada janurnya tuh. Itu yang sebelahnya udah coklat itu. Itu udah menunggu mati aja lah itu. Batu bara yang dibakar untuk diambil panas dan uapnya mengeluarkan zat sisa pembakaran di udara. Sisa pembakaran ini akan menyebar ke tanaman, perairan, atau masuk ke paru-paru seseorang. Teorinya, semua ini telah disaring sehingga asap yang keluar konon tidak berbahaya. Tapi teori bisa berbeda dengan kenyataan. Polutan ini mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lain yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus, akan timbul asma, infeksi saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan Greenpeace, polusi udara dari PLTU di Celukan Bawang akan memengaruhi ekosistem lumba-lumba di Lovina hingga Taman Nasional Bali Barat. Tentu saja, berikut 650 ribu jiwa populasi manusia yang mendiami kawasan ini. Kebun kelapa milik Ketut Mangku kini ibarat kerikil di dalam sepatu PLTU. Kebun ini adalah ganjalan yang memisahkan areal PLTU tahap pertama yang sudah beroperasi dan tahap kedua yang akan dibangun dan lahannya telah disiapkan. Tapi pemenangnya hampir dapat ditebak. Jika pencemaran terus terjadi, kualitas tanah ini akan turun dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Saat itu, tak akan banyak pilihan bagi petani seperti Ketut Mangku. Namun tak semua orang di Bali berada dalam posisi tak punya pilihan. Sebagian listrik di gedung ini menggunakan energi matahari dan berhemat jutaan rupiah per bulan. Beli mungkin kalau untuk skala kantor atau rumah, mungkin yang dilakukan ini sebuah solusi in situ lah ya, atau solusi yang di lokasi. Ya. Tapi kalau kita pikirkan kebutuhan massal seperti ini, Bli. Ya. 200 ribu, 1 juta, 10 juta rumah tangga, ya. Apa solusi energi untuk? Saya pikir ya in situnya ya di situ tersebar di para pengguna itu. Dan besarnya area pembangkitan, karena tenaga surya selalu terkait dengan area luas area pembangkitan, ya harus kita proporsionalkan dengan yang mereka gunakan. Bagi Gung Kayon, tak perlu ada pusat pembangkit dengan lahan luas yang mendistribusikan listrik ke setiap rumah dengan jaringan dan kabel-kabel panjang atau interkoneksi. Setiap rumah cukup menyediakan ruang 1 meter persegi
untuk setiap Rp10.000 biaya listrik per bulan. Jika biaya listrik bulanan Anda Rp300.000, berarti butuh setidaknya 30 meter persegi untuk memasang panel surya. Bahkan bidang vertikal pun dapat digunakan. Bagi Gung Kayon, jika lembaga keuangan bisa memberikan kredit motor, mestinya juga mudah memberikan kredit panel surya untuk setiap rumah. Bahkan jika perlu, negara mensubsidi bunganya. Jadi beli tinggal di tabanan, naiknya ini ya? Iya. Ini berarti listrik ya, beli? Listrik? Normalnya charging pakai listrik biasa. Tapi ini saya tambahin solar panel fleksibel. Lumayan untuk saat berjalan siang hari atau efektifnya saat parkir sebenarnya. Kapal yang membawa Gung Kayon ini berlayar menggunakan tenaga angin. Karena itu, kecepatan rata-ratanya hanya 7-8 knot atau setara 12 km per jam. Namun, untuk instrumen kapal, AC atau pompa air, mereka masih membakar 70 liter bahan bakar setiap jam. Meski demikian, kapal ini tetap paling hemat energi dibanding kapal manapun di dunia. Gung Kayon mempelajari lebih banyak hal di kapal ini. So in every how many months that you fill in the tank? Again, it depends how much we move in between. Okay. Okay. But we have a capacity of around 100 tons. So you can make the... We can go without... I think the last time was in Hong Kong. Hong Kong was in January. No, it's April, so it's more than 3 months already. Yeah. But again, it depends, eh? Because if we sail or move all the time, it's very constant. Selain Ketut Mangku dan sepetak kebun kelapanya, ekspansi PLTU Celukan Bawang di Buleleng terganjal kerikil yang lain. Pasangan ini memilih bertahan dan tidak melepas rumah, pekarangan, serta kebunnya. Namun pilihan ini bukannya tanpa konsekuensi. Surat keterangan dokter ini menyatakan bahwa Surayah atau yang biasa dipanggil Nenek Karimun menderita batuk menahun atau bronkitis kronis akibat alergi debu. Emang sudah lama Nek punya asma? Oh, sejak ada PLTU? Iya. Sebelum ada PLTU enggak asma? Ya, namanya sakit sih sakit, tapi enggaklah seperti sesudah ada PLTU. Itu cucunya nenek kan mulai PLTU itu lah. Sama ke dokter itu, sampai 4 kali satu bulan. Dokter. Belum ada pembuktian medis yang mengaitkan secara langsung antara penyakit Surayah alias Nek Karimun dengan debu PLTU. Namun tetangganya telah memilih pergi. Di Jepara, Jawa Tengah, seorang bidan bernama Rina Anjarwati bertugas di Desa Tubanan yang berdekatan dengan PLTU. Menurut kesaksiannya, kasus sesak nafas atau batuk dan pilek di desa ini seperti tak kenal musim. Pasiennya datang silih berganti, terutama anak-anak. Namun ia tak berani menyimpulkan ada kaitannya dengan PLTU. Memang yang berdekatan dengan PLTU, saya pun berpikir ke arah apa karena memang karena berdekatan dengan PLTU, tapi saya nggak berani kalau harus bilang ini gara-gara PLTU ya, nggak berani. Karena memang belum ada bukti atau screening khusus. Membuktikan antara kasus-kasus kesehatan masyarakat dan aktivitas PLTU memang bukan tugas bidan Rina. Namun di Palu, Sulawesi Tengah, gambarannya akan jauh lebih gamblang. Anda sedang menatap PLTU Panau yang beroperasi sejak 2007 dengan kapasitas 66 MW
atau 1/10 lebih kecil dari PLTU Celukan Bawang di Bali. PLTU ini memasok sebagian kebutuhan listrik di Kota Palu dan Donggala. Meski kapasitasnya kecil, bagi keluarga Arsyad yang berjarak 100 meter dari pagar PLTU, dampaknya sangat serius. Hasil ronsengnya katakan bahwa saya termasuk menderita alergi debu. Kalau bicara tentang debu, Pak, tidak ada debu lain di sini, Pak, karena rumah kami jauh dari jalan raya. Jadi yang ada ini debu yang kami rasakan. Kalau kami alergi debu, ya debu PLTU saja, Pak. Di rumah tangga yang lain, Mahdaleta menunjukkan apa yang ia hirup sehari-hari. Kemarin ini masih habis saya bersihkan, hari ini sudah sehitam ini lagi. Atau di rumah Rusli Talib yang juga bersebelahan pagar dengan PLTU. Sementara keluarga Niswanti punya cara menunjukkan jumlah rata-rata debu yang mereka kumpulkan setiap hari. Ini tentu belum semua, sebab sebagian telah masuk ke paru-parunya. Seperti ISPA, penyakit paru-paru, itu banyak sekundarnya yang mengidap. Hanya mereka tuh anggap sepele saja. Padahal itu saya kira memang itu akibat dari debu PLTU. Kemarahan Arsyad dan warga juga dipicu pembuangan abu terbang atau fly ash yang seharusnya dikapalkan dan dibuang di tempat khusus limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan posisi TPS ini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Bisa kita lihat ke sebelah timur sana. Sisa terpal ini sebenarnya awalnya berupa janji pihak PLTU untuk menutup keseluruhan tumpukan fly ash di sini dengan geomembran. Namun pada kenyataannya itu tidak dilakukan seperti janjinya, akan menutup dengan geomembran, tapi hanya dengan terpal biasa. Dan inilah kenyataannya bahwa setelah ditutup dengan terpal, ditutup lagi dengan fly ash yang baru. Pada Januari 2017, PT Pusaka Jaya Palu Power telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun putusan lembaga hukum tertinggi ini tak terlalu membawa pengaruh bagi masyarakat. Selama 7 tahun antara 2009 hingga 2016, PLTU ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtera milik Luhut Panjaitan. Sebelum akhirnya berpindah tangan, termasuk 5% sahamnya kini dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Selain jalur hukum, aksi protes hingga memblokade jalan juga sudah dilakukan. Tak terhitung audiensi dengan para pejabat dan politikus lokal. Di antara poster-poster yang digelar, yang satu ini cukup menarik perhatian. Menurut catatan kami, Pak, sudah ada sekitar 20-an, Pak, warga Panau, baik yang sudah, sebagian besar sudah meninggal, Pak. Sebagian besar sudah meninggal, dan kemudian masih ada beberapa lagi yang kondisi sekarang ini masih berobat. Ada atas nama Ibu Nopi Yanti, warga Kelurahan Panau, RT2, RW2, itu sementara menjalani jadwal kemoterapi yang ke-8 kalinya, kalau tidak salah sekarang ini, di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Selamat datang di ibu kota negara yang bermandikan cahaya. Saat beban puncak, kebutuhan dayanya mencapai 5.000 MW untuk 12 juta warga.
Novianti yang dimaksud Arsyad kini tinggal di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Kanker nasofaring atau bagian atas tenggorokan memaksanya berobat ke rumah sakit rujukan khusus kanker. Suaminya, Abdul Samad, bercerita bahwa ia sesungguhnya pernah bekerja membawa limbah batubara. Dulu saya batubara juga, makanya saya dulu pasangku kalau limbah-limbah batubara itu saya masukin ke anu, ke tongkang, kami bawa ke anu, ke Tuban sana. Tuban kan ada semen Gresik, Kolkim itu. Mereka anu, aduk campuran bahan baku semen. Yang di Palu itu kayaknya enggak. Ya, Pak, ini isu. Hah? Ini isu. Itu susu, itu ada udah habis ya? Enggak, itu Mam, nak ikut putih deh. Sudah 8 bulan, Novi dan Samad indekos di belakang rumah sakit kanker Darmais. Secara teori, kanker nasofaring memang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Penyebabnya mulai dari virus, faktor keturunan, dan terpapar polusi udara, dari asap rokok, asap tungku dapur tradisional, hingga polusi bahan kimia lainnya. Kamu urus lima-lima ini. Ini jalan merah, tapi limanya yang aman sembarang dimuang. Ini maksudnya dia jalan merah tapi ini banyak, kamu mau ke mana? Mau kasih masyarakat. Selain telah menjalani 9 kali kemoterapi, Novi juga harus melakukan penyedotan cairan hitam di belakang rongga hidungnya. Menurut penelitian Universitas Harvard dan Greenpeace yang dipublikasikan tahun 2015, PLTU batubara di Indonesia menyebabkan kematian prematur hingga 6.500 jiwa setiap tahunnya. Atau jika dirata-rata, maka ada 17 kematian setiap hari akibat terpapar polusi batubara. Sejak beroperasi tahun 2007 hingga 2017, hanya di satu kelurahan Panau ini saja, dilaporkan setidaknya 8 orang telah meninggal akibat kanker dan penyakit paru. Sementara 6 orang lainnya, termasuk Novianti, sedang menjalani perawatan dan kondisinya semakin memprihatinkan. Namun belum ada instansi pemerintah atau otoritas kesehatan yang melakukan penelitian dan mengumumkan kaitan antara aktivitas PLTU dengan kasus-kasus kematian akibat kanker di Panau. Sementara peristiwa demi peristiwa yang mengancam keselamatan umum terus terjadi. Kejadian ini direkam 29 Agustus 2018 di lokasi stokpil batubara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Aktivitas penambangan yang terbuka dan datangnya angin kencang membuat warga di dua desa, yakni Kali Orang dan Selangkau, yang akan membayar semua dampaknya. Debu-debu! Di sisi lain, listrik telah menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi peradaban kita hari ini. Dari mulai rumah tangga, ruang operasi di rumah sakit, hingga untuk menggerakkan mesin-mesin. Warga yang mengeluh atau marah akibat pemadaman atau nyala bergilir setiap hari menghiasi media sosial kita. Jangan nanti saya datang ke sini masih biar pet. Suara yang saya dengar biar pet terus. Nggak mau saya seperti itu. Semuanya harus diantisipasi. Sebelum kejadian harus sudah dihitung sekarang. Dan untuk itu, batu bara adalah energi yang paling murah dan cepat dibandingkan sumber energi lainnya. Biaya memproduksi listrik dari bahan bakar batu bara hanya Rp600 per kilowatt jam atau per 1 kWh. Sedangkan bahan bakar gas sekitar Rp1.000 dan BBM bisa Rp1.600 per kWh. Adapun energi terbarukan seperti matahari bahkan mencapai Rp2.900 setara per kWh. Lantas mengapa batu bara paling murah? Jawaban singkatnya, karena ongkos lingkungan, sosial ekonomi, dan bahkan keselamatan umum serta kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, hingga tahun 2027,
54% listrik kita masih dari batu bara. Sementara energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air hanya sekitar 22%. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mebel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT Toba Sejahtera, selain di perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan jenderal yang lain di tim Bravo 5 kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi, mantan Kepala Staf Umum TNI. Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batu bara. Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Osman Sabtaodang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nama lain adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Pengusaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batu bara di bawah bendera grup John Lynn. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Hari Tanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki 3 televisi nasional, Hari Tanu juga berbisnis batu bara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Di bawahnya terdapat 9 perusahaan yang diantaranya menambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.
Pengusaha batubara di kubu Joko Widodo berikutnya adalah Yusuf Kalla yang juga wakil presiden dan sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini berbisnis batubara dan listrik lewat bendera Grup Kalla dengan setidaknya dua anak usaha, yaitu Kalla Arebama dan PT Kalla Electrical System yang bekerja sama dengan PLN. Lewat perusahaan yang lain, Yusuf Kalla juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan. Adapun Sandiaga Uno adalah pemegang saham Grup Saratoga yang juga pernah menjadi direktur tambang batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara. Lubang tambang perusahaan ini ikut menelan korban jiwa. Jejak Sandiaga Uno juga muncul di PT Adaro Energy yang merupakan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini, yang juga memiliki saham di proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. Kubu Prabowo Sandi memiliki tim sukses yang disebut Badan Pemenangan Nasional atau BPN, di mana Direktur Komunikasi dan Media dijabat oleh adiknya sendiri, Hasim Joyohadikusumo. Hasim adalah pemegang saham PT Batu Hitam Perkasa yang memiliki PLTU di Paiton, Jawa Timur, sebelum dijual kepada PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno. Dan oleh Sandiaga Uno, akhirnya dijual kembali kepada PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Nama lain di kubu Prabowo adalah Ferry Mursidan Baldan yang menjabat sebagai Direktur Relawan untuk Badan Pemenangan Nasional. Keluarga Ferry melalui istrinya memiliki 3 izin usaha penambangan batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bakti, dan PT Syahid Indah Utama. Bahwa yang 35.000 megawatt di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 megawatt yang disebut Presiden Jokowi adalah batu bara, maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batu bara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batu bara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi, dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di 3 perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Muamalat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. 3 nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brow Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera. Sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Bara.
Selamat datang kembali di Bali. Dari Teluk Benoa, kapal legendaris milik Organisasi Lingkungan Internasional ini sedang menuju lokasi PLTU Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng. Gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi. Iya, ya begitulah. Jika ya kita bisa milih sesuatu yang lebih bersih, tentunya akan lebih berkelanjutan dan lebih ya lebih baik untuk bumi, lebih baik untuk kita semua. Kapal ini bersama Gung Kayon lalu bertolak ke Karimun Jawa, di mana Mat Juri dan kawan-kawan nelayannya sedang bergulat dengan tongkang-tongkang batubara. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Laut Jawa dan mendapati kesibukan tongkang-tongkang batubara. Dari kejauhan, Mat Juri dan kawan-kawannya telah melihat kedatangan kapal ini. Kahar 5, di sini Rainbow Warrior. Anda berada di kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa yang terlarang untuk dilewati. Kapal-kapal tongkang batubara telah membuat kerusakan terumbu karang di Karimun Jawa dan kami meminta Anda untuk segera keluar dari kawasan konservasi. Kami akan melakukan aksi damai tanpa kekerasan untuk menunjukkan betapa berbahayanya lalu lintas kapal tongkang batubara terhadap terumbu karang yang ada di kawasan konservasi ini. Kami akan beraksi mengecat lambung kapal Anda dengan cat air ramah lingkungan dan kami tidak akan melakukan kerusakan apapun terhadap kapal Anda. Kami tidak akan melukai kru Anda dan kami harap kapal Anda bisa segera keluar dari kawasan konservasi ini. Kami bersama media dan jurnalis akan mendokumentasikan seluruh kegiatan ini. Siapa? Saya lapor dulu sama kapten. Mampus. Apa itu? Lampu naik kapal. Thank you.
Bapak polisi semua ya sudah ikut di sini, yaitu warga depan bawah dan mahasiswa juga ya, mahasiswa mahasiswi yang ikut bergabung yang dalam hal menolakkan PLT Undang Kedua ini ya. Terima kasih banyak. Kawan saya yang juga teman saya mau salam dulu, walaupun dia kalah. Dibantu oleh yayasan IBK juga, salah satunya ya kita ada sumber airnya ya, ada juga istilahnya hutannya, jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam ini, dari hutannya sendiri. Ini hasil mengutin barang-barang bekas orang.
dibuntutin, kemudian dimodifikasi lagi, dan ini menjadi alat untuk energi untuk televisi lokal kita. Ini di save di baterai ini. Atau ni kus kuno pela kalau nef et pun pay pah ko et nusat atau ni ini kan imo et nusat kau ikan nih sama lu mo et nusat.